Jawa Timur, ya, Sabtu pagi 14 Maret 2020, yang bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dimulai. Mengawali acara kita pada pagi yang berbahagia ini, mari kita simak lantunan kalam ini yang akan dibacakan oleh saudara Hafiz Aidan Rasan, siswa kuliah di rumah limit Al-Islamnya, yang akan membacakan surat Ali Imran dari ayat 93 sampai dengan 95. Thank you.
Sedekah berarti buat sedekah Rasulullah Nabi Ukraina wa nahu ala dhalika min syahri wa syakir. Semoga dengan aturan karena ilahi tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pembukaan, marilah kita buka acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama membaca Al-Baqarah. Menyanyikan lagu Himno Mokono dilanjutkan dengan Indonesia ya. Jadi dimohon berdiri.
Sambutan Bapak Pimpinan Pondok Modern Al-Barokah Al-Ustaz Kiyahat Sekretaris Rosidi Ali Said dilanjutkan dengan doa. Untuk menjadi waktu
untuk bekal kalian, untuk kehidupan kalian di masa-masa yang akan datang. Hari ini kesyukuran yang luar biasa. Allah gerakan, Allah mudahkan, Allah bentuk kadar kadar dan irada di mana pusat chakra yana atau sunsun yang kita kenal dengan pusat heavy chakra yana ini mau memberi apa yang dimiliki untuk kalian, untuk bekal kalian, untuk kemajuan kalian. Santri adalah generasi yang harus memiliki keterampilan, memiliki kemampuan, dan memiliki keberanian untuk menatap masa depan dengan kepercayaan ini. Maka itu, kalian di sini tidak dibiarkan dalam kekosongan. Tidak ada rumusnya. Santri pondok modern awal membuang-buang waktu tanpa arti. Di sini kalian terus diisi, terus diasuh, dibimbing, diarah. Agar kalian terus membekali diri untuk terus menjadi santri yang memiliki kapasitas diri, kebolehan, keterampilan, ketangguhan untuk mandiri hidup ke depan dan bermanfaat di masyarakat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah, kalau kalian bersungguh-sungguh, kalau kalian mampu menyerap pemanfaatan kesempatan ini bekal yang sangat mahal untuk kalian bisa menjadi pribadi yang memiliki kepercayaan diri. Saya confident. Karena keberanian, karena memiliki keterampilan, karena sering berlatih. Dan pusat terapi chakra ini punya talent, banyak prestasi, kesempatan ini harus benar-benar kalian manfaatkan. Tanyakan apa yang ada di hati kalian, yang kira-kira kalian bisa menjadikan pedoman atau kalian belum paham pun, tanya. Banyak pertanyaan insya Allah menjadi modal untuk kalian memiliki kemampuan dan kelebihan. Anak-anakku, sebesar keinsyaafanmu, sebesar itulah kurang keras. Sebesar itulah keberuntunganmu. Masa bahasa kalau pagi-pagi udah lagi. Enggak boleh lagi. Sebesar keinsyaafan. Sebesar itulah keberuntunganmu. Ini diawali harus membuka hati dan pikiran. Penuh keikhlasan, buka mata, buka telinga, buka pikiranmu, buka hatimu dengan ikhlas untuk menerima. Sekali lagi, untuk menerima pemberian guru, pemimpin, pengarah dengan sungguh. Karena kelemahan bangsa ini adalah pendengaran. Kenapa banyak generasi Indonesia yang tidak
rinca. Bedakan takut dengan kebo. Kira-kira kalau ditanya, kambing benar kan? Hah? Punya kuping gak? Ya? Kambing punya kuping gak? Kira-kira kambing itu punya pendengaran? Hah? Punya. Kenapa Allah ciptakan kambing pada dia? Dia orang mendengar. Tapi beda kan cara mendengarnya, kambing dengan mendengarnya manusia. Jadi anak-anak sekalian, saya harapkan kalian benar-benar mampu memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Hidup kalian besar karena dapat perjuangan. Perjuangan untuk ilmu, perjuangan hidup kalian di sini hakikatnya adalah takarruf kepada Allah. Transaksinya hanya kepada Allah. Semua gerakan kalian, semua tingkah laku kalian adalah tasbih, tahmid, tahlil kalian. Maka kualitaskan hak-hak itu. Kalian berhak untuk menjadi orang yang berkualitas. Allah Subhanahu wa Taala firman dalam surat Al-An'am ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likullin darajatun mimma wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa rabbuka wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Semua di antara kita, masing-masing manusia akan memperoleh derajat, memperoleh hasil kerja dari apa yang dia bersungguh-sungguh di dalam. Ustaz Chan Kevin Chandra Al-Mahfudzah Mandi.
صلى الله على خير سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله
Sini sudah yang terlihat dosa di teknologi. Kamu nggak ini suaranya, relay. Isinya apa? Isinya ada toko kamar di sini. Sor, suara sor. Kalau misalnya kan tidak terpaksa ya, ya kata-kata saya. Terus, oh iya,
Baik, teman-teman semuanya, kita stand by dari tiga, dua, satu. Kita silakan stand by kita, Pak, dan saya minta kerjasama Anda semuanya. Saya bicara dan tunjukkan kebukaan kita untuk sabar. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan. Berpengalaman belasan tahun, membawakan 900-an perusahaan dan organisasi. Di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Dan pencapaian target dengan biaya yang inspiring, fun, dan unik, dan selalu tampil kolam. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Indonesia bersama trainer kita hari ini, Happy Chandra. Berkat hati.
artinya pengisi suara. Kalau antum dulu waktu di rumah, setiap pagi muncul di azan akan setuju, pasti pernah dengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Getarkan itu Nusantara dari cahaya baru hari ini, Bima.
Kenapa? Karena Al-Barakah hari ini. Anak-anak ini dengan energi atur semuanya. Kita akan lain. Bukan hanya orang-orang tertentu yang berdekat atur. Tapi pastinya semua orang-orang yang hari ini statement. Siapa yang berdekat kita hari ini. Baik people, angkat kanannya dan kebapan wahid istri salah satu. Ooh.
sedang terbukti banyak di antara Anda yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kecemburan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama anak, kau pakai namamu kawan. Pulang. Assalamualaikum, saya dari Jambi. Dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya dari Jambi. Sampai kapan? Sampai azan zuhur dikumandang, seorang pria lagi akan mengatakan saya dari Jambi gara-gara apa? Gara-gara ibu dan budak sebelah kanan itulah once of heaven. Happy nothing. Sampai kapanpun dia tidak akan menyebutkan namanya, tetap aja saya dari Jambi. Nama siapa? Nama saya Jambi. Lihat-lihat, antum keep orang ini. Nanti saya kasih. Kamu harus maju lagi ke depan, bacaan kamu harus betul. Ya. Janganlah kau menangis, mama. Aglosif notik ini dicari yang orang-orang kalian. Kenapa ribuan orang datang hanya untuk belajar aglosif notik? Mereka belajar tepuk tangan people minas sobahi dan masyarakat. Judul ibadahnya bukan public speaking hari ini, bukan ibadah terapi, tapi aglosif notik. Mereka belajar tepuk tangan dari pagi sampai sore. Jadi kalau ada mu'alim di situ, mahadat dan sunat anak dan sunat anak tepuk tangan. Aku gak bisa meremehkan aglosif notik. Karena apa? Aglosif notik itu menunjukkan simbol bahwa guru yang hebat akan mendapatkan aplaus dari peserta didiknya. Orang tua yang hebat pasti akan dapat aplaus dari buah hatinya. Suatu saat orang tua akan mengatakan, "Nah, ya Allah, akhirnya kau sukses anakku. Aku dipeluk dengan erat." Dan saat itu ibu membisikkan di telinga antum sambil mengatakan, aplos itu antum dapatkan dari orang tua. Antum juga rindu aplos dari sang kiai. Antum juga rindu aplos dari orang-orang sekitar.
karena aplaus adalah sebuah apresiasi bahwa antum sudah menemukan satu titik goal dan antum layak mendapatkan aplaus itu. Dan yuk bertanya, Pak Hendi, terus gimana caranya mendapatkan aplaus itu? Oke, lagi mau sekarang ke zona aplaus itu. Posisi tangan antum mau tepuk tangan pinggul. Tanpa suara antum. Saya sengaja udah segera gini, pasti aku fokus sebagai tamu kita menonton dan antum takut salah. Siapa ya? Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum satu kali. Selamat pagi. Ini nama yang dikarenakan apakah asli atau tidak? Anak sakit hati ditanya.
Dan aku bertanya lagi, Ustaz, soal waktu. Aku sejak kapan mendapat mikrofon kita dapat marah? Aku jawab sih, jadi nanti tidak ada materi. Dan pertanyaan kayak gini lagi. Anak pertama yang mendapat mikrofon itu kelas 3 SD tahun 90 di Tasikmalaya bagian selatan. Dulu waktu SD anak termasuk orang yang pasif, pendiam, jarang ngomong. Kalau duduk di kelas, anak pasti di belakang terharu oleh semua orang. Kok bisa? Suaranya itu bapak mengatakan, nanti malam ada acara terasa sepi. Bangunnya sudah berdiri di balai desa. Kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya, kamu jadi MC-nya. Anak langsung mundur. Anak bilang ke bapak, Pak, daripada acara hancur, lebih baik bapak pasif yang lain. Bapak kan tahu anak ini jarang ngomong, apalagi ngomong depan orang, anak gak mau. Bapak mengatakan, Chandra, aku ingin kau tampil depan orang. Selama ini kau berada di kolom ibu. Lagi menikmati kopi panasnya.
Bapak sama Ibu malam ini. Anak katakan, Pak. Ini karena Bapak. Bapak udah mengusulin anakku malam ini. Udah tahu anak-anak ini habis bangkong Bapak. Saya diusir orang-orang pada atas bangkong dan saya dimarahi manusia itu. Maka dari mana saya tahu. Itu kertas 15 lembar bulat kali itu. Anak sungai paru pada badan ini. Anaknya betul-betul tua mas sakit hati loh Bapak. Apakah Bapak mendorongnya dengan marah? Tidak. Bapak itu langsung memeluk saya dengan cinta. Bapak mengatakan, nah, Bapak ikhlas. Kau ditunjuk-tunjuk oleh Bapakmu. Ditunjuk-tunjuk oleh Bapak Biasa. Ditunjuk-tunjuk oleh orang-orang. Ibu langsung memeluk saya, memanggil kertas lembar itu yang 15 halaman itu ada tulisan sang ibu. Selama satu minggu hanya ingin lihat anaknya tampil orang-orang. Itu ibu langsung memanggil saya sampai mengatakan, hari ini kau hanya tampil untuk MC Kepala Desa. Nanti kamu yakin, lima tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bukan tampil kepala desa. Kan berhabis tanaman, kau bisa ada, kau bisa manggil presiden di situ dengan lisan kepada kau. Bukan itu apa-apa. Waktu anak tampil depan itu ada ibu, Ustaz. Ibu anak langsung lagi berdepan. Sambil mengatakan, ibu bangga itu. Kau duduk di siapa orang? Kau duduk di siapa orang? Sekarang suara begini bukan yang aku. Anda yakin malam itu bilang aku harus menjawab. Aku punya ibu kan? Buktikan atas semua orang-orang ini. Aku buktikan di atas samudra orang-orang ini. Aku terus maju sampai aku merasakan titik finish. Sampai waktu aku datang peluk aku sambil mengatakan aku bangga punya anak. Pasti aku bertanya lagi, Pak Hendy, kemana kamu setelah dari panggung kecil itu? Kesini. Anak Wahid bin Hudufi Al-Aqman itu apa? Kemana dia ada mau lalu dengan Ahad kita ini? Baik-baik hina pendeku yang aku tadi gaulkan. Kemana pun anak pergi terakhir ke Watampun yang Makassar. Padahal 50% yang hadir adalah di situ. Mereka
Yesus.
Kira-kira kultumnya ada di antara teman-teman kami yang mereka belum bisa baca Al-Quran, mereka belajar Iqra dari 1 sampai 6. Ada si Harun ada MC, tapi tamu juga kami Al-Quran wal Iqra. Keluar dari zona Islam, antum orang-orang dalam pasti jadi nama voice over. Antum harus tahu loh, ini namanya voice over talent. Keluar dari zona Islam, ada orang voice over talent mengatakan, Mas, kami ada pesan dari itu ya Mas, suara microphone is voice. Kamu cocok loh jadi voice over. Anak adik itu belum tahu apa itu voice over. Kenapa kalau ada paruh gembira, berapa arena, arena gembira, itu ada orang yang memilih? Teman-teman, nanti siapa yang memilih barang di ruang panggung itu siapa ya? Saya lupa. Voice over-nya siapa? Itu dong. Lebih elegan dibandingkan. Nanti siapa yang memilih barang panggungnya siapa? Lama-lama, kamu pasti lupa. Namanya voice over, yang baru dunia kita. Di media broadcasting, voice over. Seminya, voice over. Masa gak kenapa orang ya? Astagfirullahaladzim.
Mahabharata, Mahadeva, Utara, dan Juga Lapa.
people. Aku tahu, anaknya gak suka film-film ini. Anak gak pernah nonton. Tapi anak diminta 40 episode. Ya ampun lah. Mau dengar suaranya? Nanti kalau akan tahu baru bakal nih. Iya, iya, soal ini ya. Pasti aku sempat pernah melihat ketika di film Mahabharata ada Bhishma melawan sang guru Prasudama. Tiba-tiba ada muncul suara ini. Ingat Arjuna, ketika melangkahkan kakimu ini, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Salam antusias, introduction yang kuat, nanti akan sampaikan di
proyeksi lebih dalam, mainkan emosi audiens. Jadi kalau kita bicara, yuk mainkan emosi audiensnya. Aku tadi banyak yang boleh dengan air mata ketika anda menceritakan tentang ayah dan ibu. Tapi lama-lama itu air mata hilang gara-gara anda ngomong TV One memang beda. Tapi kita tadi anda masuk TV One ngomongnya kayak gini, TV One memang beda. Kekurangan santri itu ketika bicara no smiling. Apa? Ini juga buat tadi buat para guru yang berhormat, asatid. How to clear? Kita menciptakan suasana baru atau mentransfer ilmu. Salah satunya adalah dengan smile face and smile voice. Itu indah banget. Smile face, ngomong sampai tersenyum itu indah. Kalau smile voice, orang di belakang sana mengatakan, itu yang bicara, ngomong yang pasti sambil tersenyum. That's my voice, walaupun tidak dilihat makhluknya. Penyiar radio, ngomong yang pasti smile voice, walaupun dia ngomong sendiri di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya bicara, saya menyapa Anda di pagi hari ini, aku bertemannya dari Noah dengan separuh jempol. Itu pakai smile voice. Tidak mungkin aku tampil di depan. Bisa ada pengurusan. Kalau juga tahu PPM di sini apa? PPM. Pengurus PPM. Kalau aku mau mengkarsilkan materi, smile face, smile voice. Dan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dave Lamuan itu nice. Bila dari PPM. Assalamualaikum. Sehat ya? Dia jelas sehat. Bisakah kita transferkan energi positif saat kita bicara di depan all audience? Maka kesatannya di mata mereka adalah di satu menit pertama akun kita. Alami kesatannya di mata mereka adalah di satu menit pertama. Kalau satu menit pertama kita sudah gagal, jangan harap audiens kita akan menikmati kita sudah jam-jam di atas panggung. Itu dia. Asyik. Kak, pegang sekarang mikrofonnya. Jangan takut. Pegang mikrofonnya. Bismillah. Anti baca redaksi. Tidak bisa baca? Allahu Akbar. Masih malu anti. Pegang mikrofonnya. Bisa. Ya. Dibaca. Harus pakai kacamata kan? Enggak. Dibaca kan? Siapa namanya? Kelas berapa? Dekatkan mikrofonnya kelas 1. Dekatkan lagi. Oke. Ya, dibaca. Maka kita dirawat oleh Sang Maha Pengasih. Oke, good. Sebentar. Ini Ashaful Awal. Santai baru. Al-Barakah dengan hari ini speednya 20 km per jam.
adalah sama belajarnya. Kenapa kita semua bergerak atau tertinggal, tapi satu nyata, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Putra, dibaca tulisannya apa? Hari ini perubahan sudah terjadi. Beberapa tahun silam, aku pernah merasakan nuansa seperti ini. Aku lihat bayi. Aku, anda lihat. Anda terlalu serius. Itu iklan hemat air. Anak presenter, Lord, sedikit, apa ini prank? Itu biasanya kalau aku makan prank. Itu kesempatan pembicara untuk berhenti dulu dan bernafas dulu. Aku akan fokus ke layar. Tidak ada pembicara. Padahal pembicaranya lagi lapas. Aku fokusnya ke layar. Aku lebih fokus ke itu anak yang lagi hemat air daripada ke pembicaranya. Kalau dalam ilmu amal yang teknis itu, jangan sampai anak akhto'a fitnoriho. Maka tapi paling tidak kita bisa mengambil gambaran dari visual barusan. Bayi juga bergerak supaya tidak terbiak lagi. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Anda masih ingat gambar ini namanya apa? Tahu. Anda memahami banget ya. Sekarang orang tak mengirim gambar ini. Allah menggerakkan alam ini cepat. Semua raksasa dunia, raksasa internet di dunia ini yang dikuasai oleh Yahudi. Imam, karena semua sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu, ada orang menggunakan handphone ini. Ketika ditekankan dua pohonnya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Ini handphone sudah takut. Sekarang orang sudah hijrah kemana? 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat seorang ibu yang menikmati kopi panas dari pagi hari sampai membaca majalah Femina, majalah Gadis, majalah Kartini, majalah Novel. Sekarang ini majalah sudah tidak ada. Kemana dia lari? Karena seorang ibu di rumah sana, bapak di rumah sana, ketika baru di pagi hari, dia tak elok kayaknya kalau tidak update status dari sini. 10 tahun yang lalu, Anda masih tidak pernah menggunakan kartu kredit. Sekarang orang tak perlu menggunakan kartu kredit karena ada aplikasi yang namanya kredit. Anda masih melihat bimbingan yang berkosong di kediri Anda matahari mau. Matahari mau ini bersinar setiap pagi siang, bahkan malam hari belum matahari mau ini bersinar dan tutup jam 10 malam. Sekarang orang tak perlu datang ke matahari mau. Anda ketika butuh makan di malam hari, cukup klik GoFood dan tutup makanan. Semua serba online. Jangan-jangan ujian nasional tahun depan, GoFood. Mam, dulu ada, sekarang Anda tahu habis 10 tahun yang Anda akan sebuah prediksi bahwa blok ini akan banyak dari pertukaran. Orang-orang nanti tidak akan menggunakan transaksi dengan blok karena nanti akan ada yang namanya animai. Bukan Gojek dulu dipandang sebelah mata. Sekarang S1, S2, S3 punya profesi baru sebagai apa? Gojek. Sama dengan hal baru kali ini, Bibo. Bisakah kita jaga eksistensi dan bendera ini, Bibo? Antum berhari-hari berbulan-bulan bertahun-tahun. Tumbuhkan cinta untuk kepadamu ini. Biar bendera ini terus berkibar. Jangan sampai 20 tahunnya akan datang. 30 tahunnya akan datang. Benderanya seorang tiang. Atau jangan sampai anak cucu kita tidak mengalami nanti yang namanya pesantren. Jangan sampai mereka melalui aplikasi belajar namanya long distance learning, belajar jarak jauh. Jangan kan 5 tahun lagi, sekarang aja orang-orang di luar sana belajarnya jarak jauh. Hanya di Al-Quran yang ada jaga jarak. Karena saya yakin, walaupun kita jaga jarak, tapi hati kita selalu menyatu. Bahasa pendiamnya kembali. Mesti aman soal COVID itu sebelum datang karena antum sudah hilang gara-gara zikir-zikir antum dan ayat-ayat antum di sini ya. Semoga pandemi ini cepat selesai ya.
Ini semua sudah berubah, berarti semua pernah merasakan bahasa ini. Antum pernah merasakan ini? Sebulan, setahun, karena ini bahagia dan orang
seragam SD, sama tinggal seragam SMP, sama tinggal seragam SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Anak akan masuk ke tanah ini dengan kafan. Aku mengikuti itu irama al-barokah ini perlahan demi perlahan sampai masuk ke tulang rahangku. Sampai aku mengatakan.
Di sini kalian dididik ikhlas kalian. Kami sayang guru-guruku adalah ayah, kakak, sahabat di sini. Jangan lagi kerinduan itu melankolis. Jangan jadi anak yang cengeng. Itu cinta kalian kepada aku. Doakan dalam setiap air matamu kesehatan mereka, kekuatan mereka, dan dimudahkan urusan mereka. Jadilah anak yang pandai berbakti anakku. Jadilah anak-anakku yang soleh-soleh. Teruslah berjuang dengan sungguh-sungguh, insya Allah, insya Allah. Ya Rafa'illahi ladina aman minku wa ladina utubai wa'ala rasulah. Man sadaka bihi tariqan sahala bihi tariqan ila jannah. Kita kalian semua harus terus optimis dan bercita-cita bersama orang tua kita bahagia di dunia juga di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk orang tua kita, kita bacakan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semua berlakannya, tapi Allah berkehendak lain.
yang berharap dia ingin memeluk orang tua di hari wisuda. Tapi Allah berkehendak lain. Detik-detik mau di wisuda dibandingkan dunia, dia tak merasakan indahnya pakai toga. Dia tak merasakan indahnya pakai baju wisuda. Uwin anak dari pacar itu berduka di hari bahagia mereka. Tapi ketika protokol yang gubernur itu menyebut nama almarhum, yang maju ke depan adalah sang ayah dari almarhum dengan pakaian yang sangat sederhana. Tapi cintanya tak pernah sederhana. Aku lihat PC yang sangat sederhana. Dia mengatakan kepada media kami, Pak Chandra, aku bangga punya seorang sarjana sekalipun dia hanya dalam buku tulisan di almarhum. Aku bangga, Pak Chandra. Maka izinkan Pak Prabowo ketika disebutkan nama anakku, aku akan maju ke depan. Aku melihat ayah buat ini. Dan ini momen yang tak pernah anak lupakan. Di hari wisuda tahun 2019 bulan Februari. Semua mata tertuju kepada sang ayah yang hebat ini. Sampai didengar oleh Al-Ustaz Al-Hidayah diberikan hadiah umroh menuju Baitullah. Karena bapaknya sang ayah hari ini viral di media sosial. Aku lihat dia hebat ini. Karena rencong hari itu berduka bingung, tapi di saat itu pun dia bahagia. Ketika anak kecukupan yang ini, tidak ada lagi bagi kita yang berdoa, ya Rabb, taufil a'malana ya Allah, wa a'mal walidina, wa sahih ajsadana wa ajsad walidina, ya Rabb. Wahasih Allah, biar nanti mereka merasakan kesuksesan waktu seperti pelukan ibu anak. Di atas kata menghabis tanah beberapa tahun yang lalu. Bukankah aku merindukan bukan seperti ini? Di saat mati setelah pandemi, orang tua aku datang ke sini. Sambutlah dia dengan cinta dan senyuman aku. Aku perlu dia dengan harap. Bukan dengan keluar. Orang tua nampak aku. Sambut dia dengan senyuman. Bukan dengan keluar. Berikan kabar gembira. Dia hormon oksitosinnya yang muncul dan kurangkan di sang ayah dan ibu. Sampai dia mengatakan, ya Allah, sebenarnya ini bicara dengan anakku dan dia bahagia hari ini. Itu lebih baik dibandingkan dengan kabar anak dan yang tidak ada senyuman aku ketika di telepon. Beri bahagia untuk dia. Karena ternyata pelukan hangat sang ayah dan ibu terhadap anak hanya 5 detik aku memeluk anak. Akibat detik aku memeluk orang tua, hanya 5 second. Just 5 second. Aku 5 detik memeluk orang tua dan sangat luar biasa. Sebuah pakar psikolog berkata, kenapa perubahan itu hangat memberikan pengaruh yang luar biasa? Ternyata pakar psikolog Islam ini mengatakan, bukankah dulu juga merasakan dirasakan oleh orang-orang yang mereka rindu dengan perubahan ini? Dasarnya kekuatan yang 5 detik itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Itu 5 detik malam. Jadi kecerdasan yang telah diturun sering-sering oleh orang tua. Yang kedua, mempengaruhi namanya hormon oksitosin. Itu hormon cinta.
kalau ada tuh yang presmo, gap antar santriwan gap apa? Banyak orang yang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmu besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Menurut aku, baik ni. Anak kasih mikrofon ke sahabat anak. Biasa. Dia terasa di sini. Dia menantu, tetap dia bicara. Kita mau kasih siapa? Bisa ada orang seperti itu. Pantos, manis dulu, Ustaz. Muhammad Rafi. Muhammad Rafi, bikin lain, Ustaz. Cidemin, Surabaya. Kenapa baik? Antum, dulu lama, baru, beberapa tahun.
Kulubar. Kulubar, tamam, ikhlas. Banyak orang mengatakan kebenaran. Antum ini semangat. Oh, anak antasin sampai atas jodoh. Ibu berpandangan Amerika Serikat